Dan untuk perkembangan lanjut Kongres Nasional PKR ke-13 yang sedang berlangsung di Shah Alam, Selangor, kita terus bersama wartawan Syahira Izzati Yaakob di lokasi. Silakan Syira. Ya Zaria, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selesai sudah sesi penggulungan bagi ketua-ketua sayap naib-naib presiden dan juga timbalan presiden pagi tadi. Dan dalam sesi penggulungan tadi, pelbagai perkara disentuh, antaranya adalah kepimpinan, kebajikan, silaturahim dalam parti, reformasi, perjuangan parti dan sebagainya antara yang menjadi intipati penggulungan yang menjadi fokus. Dan bagi mendapatkan perincian perjalanan Kongres, bersama saya kini adalah mantan timbalan ketua AMK Dr. Afif Bahardin bagi mengulas dengan lebih lanjut. Assalamualaikum Dr. Sihat. Assalamualaikum. Sihat. Assalamualaikum. Okay. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami di TV3. Baik Doktor, bagaimana agaknya Doktor melihat dengan perjalanan Kongres dan juga secara keseluruhannya ucapan penggulungan yang telah pun disampaikan? Alhamdulillah, perjalanan Kongres berjalan dengan lancar. Kehadiran perwakilan yang sangat ramai dan dengan semangat yang tinggi. Dan saya percaya kalau kita dengar pada ucapan-ucapan penggulungan pagi ini, majoriti pimpinan yang telah berucap, naib-naib presiden, timbalan presiden sendiri, Datuk Seri Azmin Ali, telah menggesa ke arah penyatuan dan juga pasca pemilihan ini untuk bergerak bersama-sama, bertindak sebagai anggota parti yang matang dan juga pemimpin-pemimpin di setiap peringkat untuk menyampaikan mesej-mesej perpaduan sebagai anggota Parti Keadilan, sebagai keluarga besar Parti Keadilan Rakyat. Dan saya percaya inilah mesej yang akan bergema ke seluruh negara. Proses pemilihan yang panjang ini 9 minggu pastinya ada suka dan dukanya, tapi saya yakin kematangan anggota di bawah akan dapat membawa semula keadilan ke satu tahap yang lebih tinggi dan lebih baik sebagai bukan hanya parti di dalam Pakatan Harapan, tapi yang paling penting parti terbesar di dalam kerajaan yang memerintah pada hari ini. Baik, umum sedia maklum bahawa petang nanti bakal dijadualkan berlangsungnya ucapan sulung Presiden baru PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi pihak doktor sendiri, apa agaknya harapan terhadap ucapan beliau dan kepimpinan baru PKR? Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana akhirnya selepas 20 tahun keadilan ditubuhkan, kita benar-benar dapat mengangkat beliau sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dan saya juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana pada 9 Mei lepas mereka telah memilih untuk melakukan perubahan ini dan memungkinkan kami keadilan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Presiden. Harapan saya sebagai anggota, terutamanya daripada Pematang PAUH sendiri, berharap Datuk Seri Anwar akan dapat memimpin parti ke satu tahap yang lebih baik, dapat mengangkat perjuangan idealisme reformasi ini ke satu peringkat yang lebih tinggi. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar juga akan sebagai Presiden yang baru akan menyusun supaya semua anggota parti, baik pimpinan dan juga akar umbi, untuk bersatu hati mengukuhkan kedudukan keadilan, menggerakkan gerak kerja kita dengan lebih baik untuk merealisasikan agenda reformasi yang diperjuangkan. Dan saya yakin fokus lepas ini adalah untuk kita berhadapan dengan pilihan raya kecil di Dun Rantau. Dan selepas itu, tidak berapa lama jarak selepas itu, yang pasti akan kita hadapi adalah pilihan raya negeri Sarawak, yang mana keadilan saya yakin ada peranan yang cukup besar untuk dimainkan dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang. Terima kasih Dr. Afif kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah, ketika ini Kongres sedang berhenti berehat seketika dan akan sambung kembali dengan keputusan mahupun senarai keputusan kepimpinan baru bagi penggal 2018-2021 seterusnya dengan ucapan sulung Presiden baru PKR. Apa agaknya yang akan disampaikan oleh beliau? Teruskan bersama kami di TV3. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari DICC ini. Apa kata kita kembali bergabung bersama Azaria Tagaya di Sri Pentas. Azaria, silakan. Baik, terima kasih Syira langsung dari Shah Alam.